Selamat datang di tutorial head unit All New Xenia tipe 1,5R dan 1,3R. Head unit ini memiliki desain floating, layar lebar 9 inci, serta bisa dioperasikan dengan touchscreen. Semakin nyaman mengatur head unit. Nah, mari kita bahas satu persatu pengoperasian layarnya. Tombol power atau mute. Tombol home. Tombol volume naik. Tombol volume turun. Voice recognition. Microphone. Standby. Selanjutnya, kita bahas satu persatu menunya yuk. Pada tampilan menu terdapat 6 fungsi, yaitu radio AM dan FM, Android Auto, Apple CarPlay, media, phone, dan setting. Yuk kita bahas satu persatu fungsinya. Radio. Tentu sahabat sudah familiar dengan fungsi yang satu ini. Bisa dipilih frekuensi AM dan FM. Lalu tekan dan tahan untuk menyimpan channelnya. Android Auto. Di menu ini, sahabat bisa menyambungkan handphone Android ke head unit dengan kabel USB. Lalu, app yang ada di handphone dapat langsung sahabat lihat di layar head unit. Sahabat juga dapat mengoperasikannya via voice recognition. Hi Google, Astra International. Apple CarPlay. Di menu ini, sahabat bisa menyambungkan iPhone ke head unit dengan kabel USB. Lalu, app yang ada di handphone dapat langsung sahabat lihat di layar head unit. Sahabat juga dapat mengoperasikannya via voice recognition. Hi Siri, call my phone. Hi Siri, open map. Media, untuk memutar musik atau video dari handphone dan USB melalui slot USB yang ada di sebelah kiri head unit. Phone. Di menu ini, sahabat bisa menyambungkan handphone ke head unit via Bluetooth untuk melakukan panggilan atau menerima telepon. Nah, berikut ini cara untuk menyambungkannya. Di dalam menu phone terdapat 5 sub menu setting, yaitu device, contact,
present, music, dan setup. Setting. Di menu ini, sahabat dapat mengatur audio mobil. Terdapat 4 layar setting, yaitu General, Audio, display, dan others. Sekian video Head Unit on Yusenia. Sampai jumpa di video berikutnya.